Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini Mimin bakal memberikan lagi tutorial bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dan di video kali ini Mimin bakal membahas sebuah event terlegit di tahun 2022 dan 100% terbukti ngebayar dan tentunya tanpa deposit. Nah, buat teman-teman yang ingin dapetin saldo dana dari aplikasi yang bakal kita bahas ini, silakan simak dulu sebelum mendaftar. Dan di video kali ini, Mimin bakal coba melakukan penarikan, yaitu sekitar Rp50.000 secara langsung. Dan apakah kita bisa lihat sama-sama nanti apakah penarikannya cepat atau tidak? Jadi simak videonya sampai habis. Nah, di sini kalian simak ya, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, Mimin ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video-video dari channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, di sini Mimin ingatkan kembali, Mimin tidak pernah memaksa kalian, mengajak kalian atau bermain atau menyuruh kalian untuk bermain di suatu aplikasi yang Mimin review. Dan tentunya, setiap kami mengupload video tentu ada juga bukti penarikannya guys. Jadi bukan asal-asal upload video tentang aplikasi penghasil uang. Jadi aplikasi yang kita bahas ini selalu kita bahas itu terbukti ngebayar agar sama-sama kalian bisa coba nih bosku. Nah, kita bisa langsung masuk terlebih dahulu ke aplikasinya. Nah, di sini untuk nama aplikasinya yaitu OneAsset. Di sini sebelum kita Mimin ajarkan bagaimana cara mendapatkan uang dari aplikasi ini, Mimin bakal coba melakukan penarikan terlebih dahulu. Untuk saldo Mimin sekarang yaitu Rp110.000 atau 110.000 koin. Jadi kita bisa langsung withdraw. Untuk satu koin ini setara dengan Rp1. Jadi kalau dirupiahkan sekitar Rp110.000. Kita langsung klik di bagian tarik dana. Dan di sini Mimin bakal coba menarik ke aplikasi Neo ya. Maksudnya ke aplikasi Neo nih bosku. Nah, buat teman-teman yang belum download aplikasi Neo, silakan kalian download nih bosku. Karena nanti ketika kalian ingin melakukan penarikan, kalian bisa withdraw dulu ke aplikasi Neo Bank ya. Atau jika kalian punya rekening bank, bisa langsung menarik ke rekening bank. Nah, ini untuk cara agar bisa menarik ke dana, salah satunya kalian bisa WD ke aplikasi Neo Bank terlebih dahulu. Jadi Mimin bakal melakukan penarikan dari aplikasi OneAsset ini sekitar Rp110.000 ke Neo Bank. Nah, caranya kita bisa klik di bagian OneAsset. Di sini Mimin udah mengaitkan nomor virtual permata bank dari aplikasi Neo nih bosku. Nah, kita langsung klik aja di bagian tarik semua. Kita bakal cek sama-sama berapa menit sih masuknya ke aplikasi Neo kita. Nanti ketika sudah landing ke aplikasi Neo Mimin, Mimin bakal langsung transfer ke dana nih bosku. Ya, kita klik di bagian tarik dana, lalu kita masukin kata sandi transaksi yang telah kita buat sewaktu mendaftar di aplikasi OneAsset. Kita bisa langsung masukin terlebih dahulu. Oke, di sini kalian bisa lihat pengajuan penarikan sudah dikirim. Kita bisa kembali lalu kita klik di bagian catatan penarikan. Di sini masih dalam proses. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, selagi kita menunggu penarikan kita dan kalian bisa lihat di sini cuma hitungan detik penarikan kita sudah berhasil, yaitu Rp110.000 ke Neo Bank ya. Jadi ke aplikasi Neo Bank. Kenapa sih Mimin WD ke Neo Bank? Karena ya, kalian bisa WD ke Neo Bank, bisa WD ke BRI, bisa WD ke BCA, bisa WD ke semua rekening. Tapi untuk WD ke dana, kalian wajib untuk WD ke Neo Bank dulu atau ke aplikasi Neo Bank. Nah, untuk aplikasi Neo Bank sudah ada juga link downloadnya buat kalian yang belum mendownload aplikasi Neo Bank. Nah, kita bisa lihat di sini untuk penarikan kita sudah berhasil. Kita coba masuk dulu ke aplikasi Neo Bank, apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini untuk aplikasi Neo Bank ini, ketika kalian nanti berhasil mendaftar di aplikasi Neo Bank ini, maka nanti teman-teman bakal mendapatkan saldo gratis yaitu Rp25.000. Nah, untuk aplikasi Neo Bank ini sudah diawasi OJK dan untuk aplikasi OneAsset tadi itu pun sudah diawasi OJK. Jadi aman untuk
verifikasi KTP nih bosku. Oke, kalian bisa lihat di sini, kita bisa cek di bagian history dan kita bisa refresh. Oke, di sini belum masuk ya guys ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, teman-teman, di sini Mimin udah mendapatkan notif masuk 110.000 ke aplikasi Neobank. Nah, buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi Neobank ini, silakan teman-teman download terlebih dahulu. Karena untuk aplikasi Neobank ya, untuk aplikasi Neobank dan One Asset ini sudah diawasi OJK dan sudah 100% aman untuk kita verifikasi KTP ya. Oke, kita bisa klik di bagian history dan kalian bisa lihat di sini sudah masuk ya untuk saldo kita yang kita tarik tadi 110.000 dari aplikasinya. Lalu kita bakal transfer 110.000 ini ke Dana ya guys ya. Caranya kita bisa klik di bagian transfer, lalu kita masukin aja nama akun virtual kita yaitu 8052, lalu lanjutkan nomor Dana kita dan menggunakan Bank Permata. Lalu kita masukkan aja di sini 110.000, teman-teman. Jadi kalian bisa WD, bukan bisa WD ke Neobank saja. Jadi ini kalian bisa WD ke rekening, semua rekening ya, bisa BCA, bisa BRI. Tapi untuk dari aplikasi One Asset itu, kalian tidak bisa WD ke Dana nih bosku. Jadi caranya seperti ini yang Mimin lakukan. Kita klik di bagian lanjut, lalu kita langsung klik konfirmasi transfer, lalu kita masukin PIN kita. Oke, penarikan ataupun transfer kita berhasil. Jadi ini adalah cara untuk bisa narik penarikan ke Dana bosku dari aplikasi Neobank. Dan sudah masuk ya untuk penarikan kita yang 110.000 ke Dana. Jadi untuk WD ke Dana itu kita wajib WD ke Neobank dulu bosku. Baru jika sudah landing ke Neobank, baru transfer ke rekening Dana kita menggunakan Bank Permata. Jadi seperti itu untuk cara melakukan penarikan, dan Mimin bakal kasih tahu cara mendapatkan uang dari aplikasi One Asset. Oke teman-teman, udah masuk ya saldo dananya Rp110.000. Nah, kenapa sih Bang Abang WD ke Neobank dulu atau ke aplikasi Neobank dulu? Kenapa nggak langsung WD dari aplikasi One Asset ke Dana? Karena untuk di dalam aplikasi One Asset itu tidak bisa WD ke e-wallet. Jadi Mimin menggunakan cara seperti ini. Nah, kalian wajib untuk download dulu aplikasi Neobank dan memverifikasi KTP ya bosku, baru bisa nanti menggunakan aplikasi Neobank. Karena di aplikasi Neobank ini nanti ketika kalian mendaftar ya, kalian mendapatkan sekitar 25.000 saldo nih bosku ketika kalian berhasil memverifikasi KTP. Untuk link aplikasi Neobank sudah kami letakkan juga di bawah video. Silahkan kalian download saja. Nanti ketika kalian berhasil membuka rekening atau melakukan KYC, nanti kalian bakal mendapatkan sekitar Rp10.000 teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ada misi undang teman juga ya di aplikasi Neobank. Nah, kita lanjut ke aplikasi yang kita bahas tadi, yaitu aplikasi Neo ataupun One Asset. Nah, lalu bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi One Asset ini? Caranya itu cuma dua, teman-teman. Nah, untuk bermain di aplikasi One Asset, untuk mendapatkan uang di aplikasi One Asset, teman-teman itu wajib untuk mendaftar ya tentunya. Terus kalian harus memverifikasi KYC untuk mendaftar di aplikasi ini. Nah, tentunya aplikasi ini sudah aman diawasi OJK. Jadi sudah aman untuk verifikasi KTP. Jadi untuk aplikasi One Asset ini dan Neobank itu sudah aman, bukan aplikasi abal-abal. Nah, lalu nanti ketika sudah memverifikasi KTP, kalian bisa klik di bagian pengaturan. Di sini kalian bisa klik informasi pribadi, lalu silakan teman-teman langsung isi saja nomor rekening bank kalian di bagian ini. Dan untuk bagian NPWP ini itu tidak wajib diisi, teman-teman ya. Untuk NPWP itu tidak wajib diisi. Jadi kalian harus verifikasi dulu akun kalian, baru bisa mendapatkan uang di aplikasi ini. Lalu untuk cara mendapatkan uang di aplikasi ini ada dua misi nih bosku. Untuk misi pertama, kalian bisa baca berita. Klik aja di bagian baca doang bisa dapat cuan aset. Kita bisa tap seperti ini. Nah, lalu teman-teman itu bisa langsung baca berita
untuk misi pertama, ya, kalian bisa baca berita sebanyak 60 detik per hari, nanti kalian dibayar 50 koin aset. Jadi perharinya kita cuma bisa membaca artikel 60 detik per hari, cuma dibayar sampai 50 koin. Ya, ini misi pertama. Kita lanjut misi kedua, yaitu undang teman. Ketika kalian berhasil mengajak teman, nanti kalian bakal mendapatkan saldo koin, teman-teman. Ya, untuk satu koin, satu referral yang kita ajak nanti, kita bakal dibayar Rp10.000. Nah, nanti ketika si A berhasil kalian ajak nih melalui link yang kalian berikan dan mereka mendaftar, lalu mereka hanya mendaftar dan tidak memverifikasi KTP, maka kalian cuma dapat 2000 koin, teman-teman. Dan sebaliknya, jika teman yang kalian ajak itu berhasil melakukan verifikasi KYC, maka kalian nanti mendapatkan 10.000 koin. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan kalian bisa langsung sebarkan aja link referral kalian dengan cara klik di bagian ajak teman, ya. Klik aja lalu sebarkan ke WhatsApp, Telegram ataupun ke teman yang bakal kalian ajak. Jika kalian tertarik, silakan. Mimin hanya memberitahukan saja informasi bahwasanya ada aplikasi yang benar-benar terbukti ngebayar dan 100% terbukti ngebayar dan tanpa modal, teman-teman. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa lihat aja di bagian ini. Nanti kalian bakal mendapatkan komisi dari undang teman. Ketika kalian berhasil mengundang teman dan teman kita berhasil KYC, kita dapat 8.000. Dan ketika teman kita itu cuma mendaftar saja tanpa verifikasi KTP, kita cuma dapat 8.000. Nanti ketika dia melakukan KYC baru kita dapat 8.000, maka dijumlahkan menjadi 10.000 koin. Jadi cuma mengundang teman saja, teman-teman, dan membaca berita. Dan untuk sistem penarikannya cuma hitungan detik saja penarikan kita landing. Oke, sampai di sini dulu review dan misa yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat untuk bosku semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mimin hanya memberitahukan saja bosku, bukan memaksa kalian untuk mendaftar. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.